pernah dengar bunga-bunga diabetes ataupun lebih dikenali sebagai pre-diabetes. Pre-diabetes adalah keadaan di mana gula di dalam darah tinggi sedikit daripada paras normal tetapi tidak terlampau tinggi sehingga menyebabkan anda mempunyai kencing manis. Ramai sebenarnya yang sudah mempunyai pre-diabetes tetapi 80% daripada mereka tidak menyedari akan tanda-tandanya. Jadi di sini saya nak kongsikan 6 tanda-tanda yang mungkin anda sudah alami cuma tidak perasan. Sambil dengar, jangan lupa untuk semak. Kemungkinan anda dah pun berada dalam golongan pre-diabetes. Tanda yang pertama, anda selalu rasa letih dan sukar untuk fokus apabila bekerja. Selalu rasa mengantuk lebih-lebih lagi selepas makan. Yang kedua, anda suka dan ketagih dengan makan makanan yang berkarbohidrat. Contohnya, nasi, mi serta makan dan minuman manis. Tanda yang ketiga, anda susah untuk diet kerana sentiasa lapar dan kalau diet pun susah untuk turunkan berat badan. Ini adalah disebabkan oleh kadar insulin tinggi di dalam badan menyebabkan badan anda berada dalam keadaan simpan lemak. Jadi, ini boleh menyebabkan masalah penyakit lain seperti obesiti dan juga masalah kegemukan. Yang keempat, anda mudah berpeluh. Kalau makan sikit pun berpeluh. Waktu buat kerja sikit pun dah berpeluh. Duduk di dalam aircon pun mudah berpeluh. Tanda yang kelima adalah anda mungkin mempunyai tumpuk-tumpuk hitam di bahagian badan, terutamanya di bahagian belakang leher, di bawah ketiak serta di celah kelangkang. Nama medikalnya adalah acanthosis nigricans. Ia bukan daki, jadi kalau anda sental macam mana pun tak akan hilang. Dan tumpuk kehitaman ini dia akan kelihatan sedikit timbul, tebal serta bersisik. Tanda yang keenam, tekanan darah anda akan mula meninggi, paras kolesterol yang baik iaitu HDL akan mula menurun dan paras kolesterol yang jahat iaitu LDL akan mula menaik. Perkara ini akan menyebabkan anda mudah untuk mendapat penyakit darah tinggi serta kolesterol tinggi. Dah semak tanda-tanda di atas? Kalau dah ada, jangan endahkan kerana kencing manis jenis 2 ini boleh datang tanpa anda sedari. Jangan lupa lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Semoga bermanfaat. Informasi ini dibawakan oleh SKV Vitex dan Kawal Kencing Manis.